Lansir koran viral dari Sriwijaya.com dengan judul Viral, Tumpukan Kertas Ben AdSense untuk YouTuber asal Palembang tak terkirim. Ini jawaban PT POS. Sriwijaya POS tanggal 1 bulan 1 2021. Viral, tumpukan kertas Ben AdSense untuk YouTuber asal Palembang tak terkirim. Laporan wartawan Sripoku.com. Rahmalia. Isinya, buat YouTuber asal Palembang yang lagi nunggu kedatangan PIN AdSense, coba deh cek kantor pos pusat yang ada di Jalan Merdeka, udah hampir 1000 surat di sana. Pihak kantor pos tidak akan mengantarkannya ke rumah, katanya. Hal ini kemudian direspon oleh kepala kantor PT Pos Indonesia Merdeka, Palembang, yaitu Rizda. Ia menjelaskan, bila mereka sedang mengkonfirmasi kepada pemilik akun yang bersangkutan, namun belum mendapatkan jawaban terkait postingan itu. Namun secara tegas, kata Rida, PT Pos Indonesia khususnya Cabang Merdeka Palembang mempunyai standar operasional prosedur SOP untuk pengantaran kiriman. Petugas dipastikan akan melakukan pengantaran setiap kiriman yang datang sesuai alamat yang diberikan. Jika memang alamatnya tidak jelas, maka kiriman tersebut dibawa kembali ke kantor dan selanjutnya ditahan selama 14 hari. Sambil menunggu jika ada yang datang menanyakan tentang kiriman tersebut. AdSense itu memang ada di kantor pos, tapi bukan berarti kami tidak mengirimkannya. Semua kiriman yang masuk wajib kami antarkan ke penerima. Namun, kendalanya banyak alamat yang tidak jelas. Maka, sesuai SOP, dikembalikan lagi ke kantor untuk ditahan 14 hari lagi sambil menunggu jika ada yang datang. Jelasnya, pada hari Jumat tanggal 1 bulan 1 2021. Lanjut Rizda. Jika setelah masa tersebut kiriman tidak ada yang mengambil, maka kiriman tersebut akan dikembalikan, retur ke pengirim. Jumlah kirimannya tidak sampai seribuan, dan memang alamatnya tidak jelas, sehingga pengantar kami kesulitan mengantarnya, katanya. Di sisi lain, AdSense tersebut juga dikirimkan dengan jenis layanan biasa, tidak ada fasilitas jejak lacak status kiriman. Terus terang, kami terganggu dengan postingan tersebut, dan sudah mencemarkan nama baik PT POS Indonesia, tutupnya. Lihat artikel asli link di deskripsi. Thanks to Sriwijaya Post.